Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, di video kali ini kita akan baca kartu untuk Taurus. Taurus, semalam saya udah bikin video pasangan Taurus dan selingkuhannya. Hari ini saya akan bikin video tentang Taurus dan selingkuhannya. Ya, jadi di sini videonya Taurus yang mendua. Taurus yang sudah punya pasangan lalu dia mendua. Oke, Taurus, ayo kita lihat. Ya, sebelum kita mulai, teman-temanku, kembali saya harus mengingatkan bahwa kita sedang melakukan general reading yang energinya mungkin bisa bolak-balik, ya, vice versa. Energi yang mungkin bisa bersifat maju atau mundur. Karena apa? Karena pengambilan energi secara kolektif, ya. Jadi, mungkin ini tidak bisa resonat dengan semua Taurus, wah Taurus ya. Penanda saya mana ya? Teman-temanku, jika ada salah pengucapan, kamu berpatokan di penanda ya. Karena saat membaca nanti, saat saya fokus dan tenggelam, saya sering salah loh. Taurus ya, Taurus. Jadi di video kali ini kita akan baca kartu untuk melihat Taurus dan selingkuhannya. Ini Taurus yang berselingkuh di sini ya. Ceritanya Taurus yang telah memiliki pasangan. Taurus dan selingkuhannya. Cerita Taurus dan selingkuhannya, gambarannya ke depan. Taurus, apakah kamu sedang berselingkuh? Jadi kalau Taurus nggak berselingkuh, ini bukan video untukmu. Ada garden di sini. Kita ambil kartu-kartunya dulu, teman-temanku. Taurus. Cinta, cinta yang di sini cintanya ada ular ya. Perselingkuhan biasanya kalau ada ular di situ. Cinta rahasia. Taurus, saya melihat di sini gambaran percintaan segitiga sudah terlihat di sini. Yang saat ini mungkin kamu berencana untuk bertemu ya dengan orang ini melalui komunikasi ya, setelah apa ya namanya muter-muter-muter, akhirnya di sini ada rencana untuk sebuah pertemuan. Ini juga menggambarkan di sini kalian bertemu melalui obrolan-obrolan yang mungkin lewat internet, ya. Ada komunikasi di sini, ada birds. Ya. Taurus. Ini adalah sebuah hubungan yang saya lihat di sini ya. Ya, ini jelas-jelas ada ular, ini hubungan perselingkuhan ini ya. Kamu mulai mendua di sini. Bertemu dengan orang ini melalui obrolan-obrolan. Akhirnya hati kamu mulai ya, mulai ada rasa. Hatimu mulai apa ya, mulai melihat ke dia, ya. Mulai ada rasa suka di sini dan terjadi hubungan. Lihat internet ini kedepannya, saya lihat Taurus, hubungan kamu di sini kedepannya, sorry teman-teman, ini hubungannya nggak pasti saya lihat ya, ini nggak jelas, ada dadu di sini, seperti orang bermain judi, sering saya katakan ya, orang bermain judi itu bisa menang bisa kalah. Oke, di sini ada sebagian dari kamu mungkin sudah jelas-jelas menyatakan hubungannya, namun sebagian lagi ini kamu suka
Kamu suka, tetapi kamu memendamnya di dalam hati. Ya, kamu tidak mengutarakannya. Namun di sini hati kamu sudah suka, sudah mendua. Ya, sudah ada rasa suka di sini yang kamu menyimpan itu, apa ya, malu ya, mau mengatakannya mungkin. Ya, ada rasa malu mungkin di sini. Taurus. Ya, jadi kalau ke depan aku lihat cinta ini tidak jelas. Tidak jelas arah tujuannya kemana, tidak jelas. Karena ini cinta yang bisa berhasil, bisa juga enggak, ya. Jadi cinta yang bisa berlanjut atau bisa juga ya hanya kesenangan sementara seperti itu. Tuh, lihat udah keluar sabit, ya. Taurus. Lihatlah. Taurus, saya juga melihat ini ada gambaran apakah kamu sedang lost kontak dengan dia, ya. Jadi di sini ceritanya kamu bertemu seseorang, ya, kamu mulai punya rasa. Di sini bahkan sebagian ada yang sudah berhubungan, sebagian masih memendam rasanya itu dalam hatinya, menyembunyikan rasa-rasa itu rapat-rapat, rasa suka. Di sini hatinya mulai mendua, mulai bercabang. Wah, mulai melihat ke arah yang lain. Namun, di sini hubungan ini juga membuat kamu banyak, saya melihat ini beban pikiran, tekanan di dalam batin kamu. Ya, karena apa? Karena di sini kamu merasa kamu mencari-cari, kamu capek di sini, ya. Kamu yang mengejar-ngejar seperti itu. Jadi ada rasa letih yang sampai ke kalau ke depan ini saya lihat ini gambarannya ada gambaran kemungkinan putus karena banyaknya masalah, ya. Banyaknya masalah di yang di sini saya lihat tekanan batin dalam dirimu. Kamu capek dengan orang ini. Hubungan yang terputus ke depannya ya saya lihat. Kamu merasa letih letah seseorangnya. Kamu merasa letih ya di dalam hubungan ini beban, beban pikiran yang luar biasa, beban batin. Namun di sini kamu juga masih punya harapan untuk hubungan ini kembali menjadi baik-baik saja. Kenapa bisa begitu? Jadi Taurus, ini kamu bertemu dengan seseorang, kamu suka, namun ternyata di sini ini hubungan yang membuat kamu letih, ya. Namun kamu masih berharap karena apa? Karena kamu suka. Kamu suka dengan orang ini ya, sehingga kamu masih berharap, ya. Kamu inginkan sebuah hubungan dengan orang ini. Jika di sini kamu belum mengutarakan, di sini saya baru melihat ternyata apa ya, kamu menemukan kamu suka dengan orang ini, sepertinya belum mengutarakannya. Namun bahkan sebagian di sini udah ada yang berhubungan ya. Kamu sadar orang ini membuat kamu merasa lebih baik ya. Kamu tahu ini orang yang apa ya, dengannya kamu merasa lebih menjadi lebih hidup, menjadi bergairah lagi, menjadi hidup lagi. Mungkin yang selama ini kamu penuh tekanan, kamu yang selalu disakiti, kamu bertemu dengan orang ini dan itu membuat kamu kembali apa ya namanya? Kembali semangat lagi ya, kembali semangat lagi. Lihatlah matahari, sukacita, gairah, ya, harapan di sini. Wah, Taurus. Ya, kalau ke depan saya lihat kamu menjadi lebih baik. Kamu menjadi lebih baik ya. Kamu sadar ya orang ini membawa kamu menjadi lebih sehat jiwa kamu ya. Saya belum melihat cinta di sini. Saya belum melihat cinta.
hubungan yang di sini ceritanya kalau nggak putus sampai di sini, lalu hubungan ini berjalan ke depan, ya, hubungan yang tadi bikin kamu beban, tekanan, tiba-tiba di sini ya karena harapan, ya karena harapan. Selagi masih dekat dengan orang ini, ya, kamu merasa baik-baik saja. Ya, ini hubungan yang menekan, bahkan menyakitkan, tapi juga bikin happy. Wah, bingung ya. Hubungannya penuh beban, menyakitkan, tetapi bikin bahagia. Bikin kamu merasa terang, benderang, bergairah, baik-baik saja. Hah. Cinta ya, namanya cinta mungkin. Tapi saya belum melihat ada cinta di sini. Oke, saya sudah mulai melihat tanda-tanda, tanda-tanda awan gelap di sini ya. Jadi di sini ini ada gambaran clover. Ini hubungan yang sebenarnya tidak lama, pada akhirnya akan terputus juga. Ya karena apa? Karena salah satu dari kamu di sini masih belum ada gambaran. Karena di sini sangat bahagia ya, apalagi di sini salah satu dari kamu ya, entah kamu atau dia sangat dewasa, ada juga mungkin perbedaan usia di sini, sangat berusaha mengerti kamu, sangat bisa membuat kamu bersandar jiwamu ya, maksud saya, lihatlah bintang matahari yang wah-wah begitu, yang terang benderang. Ini gambaran kedepannya, coba saya intip lagi. Tambah ke depan tambah bingung ya, karena ikatan yang semakin dalam, akhirnya kamu di sini nanti akan membuat keputusan. Kamu harus menentukan pilihan, pilih orang ini atau pilih keluarga gitu ya. Karena ini hubungan yang netra, kamu apa ya, ini ada koneksi yang dalam sekali dengan orang ini ya, yang kamu temui. Koneksi yang sangat dalam sekali, ikatan rasa yang sangat dalam ya. Makanya ceritanya panjang, kartu saya udah banyak loh terbentang. Ini batas video saya 15 menit aja ini. Oh, karma ya. Mungkin ini ada ceritanya dengan masa lalu. Ya. Taurus, saya tidak heran mengapa ceritanya jadi sepanjang ini, karena ini ada cerita tentang karma di sini. Ke depan, saya melihat kamu akan membuat keputusan. Di sini ada gambaran jarak. Apakah kamu di sini akan, oh, lihat gunung. Ya. Ada gunung, ada jarak. Akhirnya nanti kalian akan kembali merenggang di sini. Ya. Taurus, perlahan-lahan hubungan ini akan hilang dan sirna. Karena apa? Di sini apa ya? Hubungan yang penuh masalah dan kebohongan, ya. Hubungan yang di sini tidak pasti arahnya kemana. Karena di sini salah satu dari kalian yang jelasnya di sini Taurus sudah berkeluarga. Jadi ini hubungan yang muter-muter gitu-gitu aja. Tidak ada yang seperti hubungan-hubungan lain setelah berhubungan ya, kita ada tingkatan yang lebih dalam dan serius. Ini nggak bisa hanya bermain-main seperti itu ya. Jadi nanti kamu akan di sini melepaskan hubungan ini. Walaupun di sini saya lihat Taurus, kamu akan no ya. Kamu akan sakit di sini ya, saya lihat Kavin. Ini kartunya, ceritanya ini. Kamu akan kembali sendiri lagi, kesepian ya. Kamu melepaskan dia akhirnya. Karena apa? Karena masalah-masalah yang pada akhirnya mulai berdatangan ya. Memang sejak awal ini udah hubungan yang menekan kamu sebenarnya ya. Apalagi ini cinta segitiga ya, yang di situ ada rasa bersalah, ada rasa bimbang, ada rasa takut ketahuan pasangan ya. Lihatlah, kamu akan melepaskan, namun di sini kamu akan sulit move on. Kamu sulit ya. Kamu sulit move on karena apa? Kamu cinta. Di sini kamu ada main hati. Kamu benar-benar jatuh cinta kepada dia. Ya, dan ini membuat kamu susah sekali menghilangkan melepaskan hubungan ini, melepaskan, tetapi kamu akan sakit ya, ada rasa yang sakit. Jadi Taurus, lihat ini gambarannya, salah satu telah berumah tangga, anak dan rumah ya. Oke, Taurus,
Jadi ini cerita-cerita cinta kamu dengan selingkuhan kamu yang semalam saya sudah bacakan tentang pasanganmu dan selingkuhannya. Pasangan Taurus ya. Jadi ini untuk Taurus yang berselingkuh, semalam untuk pasangan Taurus yang berselingkuh. Bertemu seseorang, kamu punya rasa suka di sini, sedang berdebar-debar, lost kontak. Nah, ada seperti itu ya. Sedang berdebar-debar, lost kontak. Namun sepertinya akhirnya kembali terjadi hubungan. Ada yang lost kontak di sini, namun ada yang terjadi hubungan. Hubungan yang di sini salah satu adalah orang ketiga, hubungan yang membawa beban ya, beban pikiran, terutama beban perasaan. Oh, yang di sini hubungannya selain bikin happy ya, selain beban juga bikin happy. Itu yang saya bingung tadi. Beban sakit ya. Kamu mengerti itu. Kamu sangat menyadari itu. Namun kamu tetap ya, kamu tetap kekeh di dalam hubungan ini. Ya, karena di situ juga membawa kamu apa ya? Sepertinya kamu tidak bisa keluar dari, padahal menyakitkan, padahal ada beban yang luar biasa pada batin dan perasaan, namun kamu bertahan di situ. Karena apa? Karena saya melihat ini cerita karma. Ya, koneksi masa lalu yang terulang lagi ceritanya saat ini. Ya, sehingga nanti tambah ke depan saya lihat akhirnya kamu melepaskan hubungan ini. Ya, karena apa? Karena ada gunung. Tidak mungkin ya. Bisa sih jadi mungkin, tapi kamu akan membuat kehebohan, kericuhan. Ya. Tentu saja karena kamu orang yang sudah berkeluarga, Taurus. Baiklah teman-temanku, saya harap ada energi kamu yang terbaca di sini. Untuk kamu yang merasa tidak cocok, mungkin kamu bisa melakukan private reading. Teman-temanku, saya Nuzulira Aisyah. Yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, Taurus. Sekian dan terima kasih. Dah.